Dalam memperjuangkan hidup ini, ada kalanya kita lelah, ada kalanya kita merasa tidak mungkin. Sampai kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak pernah lagi berpihak kepada kita. Masalah demi masalah, ujian demi ujian. Orang-orang yang dulu memuji kita kini mulai menghina kita. Orang-orang yang dulu dekat kini mulai menjauh. Orang-orang mulai menjatuhkan dengan kata-kata yang menyakitkan. Hidupmu mulai berantakan. Mimpi yang dulu kamu bangun mulai memudar. Kamu patah. Kamu kehabisan tenaga. Kamu merasa kehilangan harga. Kini kamu seorang diri dalam kegelapan tanpa teman. Semua sudah memandang kamu sebelah mata. Bahkan orang-orang yang kamu cintai mulai kehilangan kepercayaan. Dan sekarang kamu berada di titik yang paling rendah. Kawan, hatimu boleh patah, matamu boleh basah, tapi kamu jangan pernah menyerah. Kamu akan mampu hadapi semuanya karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya tahu ini tidak akan mudah. Saya tahu saya cuma bisa bicara tanpa melihat betapa susahnya dirimu. Tapi siapa lagi yang bisa membuat dirimu bangkit? Tidak ada. Tidak ada satupun. Yang bisa membuat dirimu bangkit dan berdiri adalah dirimu sendiri. Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, atau kenyamanan. Tapi mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, hinaan, dan air mata. Menjadi luar biasa itu selalu butuh waktu, kawan. Tidak ada yang instan. Kamu harus mengalami kesakitan, karena kesakitan yang akan membuat kamu lebih kuat. Kamu harus mengalami kelelahan, karena kelelahan hanya dimiliki oleh orang-orang yang mau berjuang. Karena sang pemalas tidak akan pernah merasakan lelahnya berjuang. Kamu harus mengalami hinaan, karena hinaan yang akan membuat kamu dewasa. Sehingga pada saat kamu sukses nanti, kamu akan sukses secara mulia tanpa menghina orang lain. Bangkit dan kembalikan percaya dirimu, karena tidak ada yang bisa menolong dirimu dari keterpurukan kecuali dirimu sendiri. Seekor burung yang hinggap di pohon tidak pernah khawatir akan rantingnya yang patah. Karena kepercayaannya bukan terletak pada ranting, tapi dia selalu percaya terhadap sayapnya sendiri. Para pemenang tidak pernah menjadi lemah terhadap semua masalah. Karena dia selalu percaya bahwa sukses atau tidaknya dia tergantung pada dirinya sendiri. Percayalah, Tuhan selalu menciptakan masalah selalu beserta solusinya. Kegagalan yang terjadi akan membentuk kamu menjadi pribadi yang lebih kuat. Sukses bukan tentang uang, mobil, ketenaran, atau rumah yang besar. Tapi sukses adalah bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kamu akan jatuh berkali-kali menuju jalan kesuksesan. Tapi yang paling penting adalah bukan pada saat kamu jatuh, tapi bagaimana kamu bisa bangkit lagi pada saat kamu terjatuh. Dan ketika kamu bangkit, percayalah, kamu akan lebih kuat dari sebelumnya. Kamu boleh capek, kamu boleh sakit, kamu boleh menangis, tapi jangan sampai kamu mengizinkan kata menyerah masuk di kepala kamu. Jika kamu memilih berhenti dan menyerah, kamu tidak akan pernah merasakan betapa hebatnya dirimu. Jangan pernah ragukan dirimu, karena Tuhan tidak pernah meragukan kamu. Terima kasih.